12 negara anggur internasional teratas, anggur favorit terkenal. Pasar anggur internasional diperkirakan melebihi nilai $400 miliar pada tahun 2023. 2. Meskipun produksi wine didominasi oleh Eropa, sebagian besar negara lain di dunia telah meningkatkan produksi dan distribusi wine untuk bersaing memperebutkan pasar global. 2. Anda mungkin kagum dengan banyaknya konsumsi anggur di seluruh dunia. Minuman lezat ini terkenal karena sejarah penggunaannya yang panjang, aroma dan rasa yang mewah, serta manfaat anti kanker atau kesehatan lainnya. Untuk informasi lebih lanjut tentang manfaat kesehatan dari minum anggur, lihat 2023 pro dan kontra minum alkohol. Bagi mereka yang ingin meningkatkan hidup sehat, sebaiknya mengontrol jumlah dan frekuensi konsumsi alkohol. Medium.com. Untuk memastikan Anda menikmati anggur terbaik di dunia, berikut adalah daftar rinci negara penghasil anggur terkenal dan pilihan anggur unggulannya. Italia. Italia terkenal dengan anggur terbaik dunia, seperti Chianti, Barolo, Barbaresco, dan Prosecco. Anggur yang terkenal antara lain, Sangiovese, Montepulciano, Merlot, Trebbiano Toscano, Nero d'Avola, Barbera, Pinot Grigio, Prosecco, dan Nebbiolo. 2. Prancis. Prancis terkenal dengan anggur terbaik dunia, seperti anggur Bordeaux, Burgundy, Champagne, dan Lembah Rhône. Anggur utama meliputi Merlot, Grenache, Trebbiano Toscano, Syrah, Cabernet Sauvignon, Carignan, Chardonnay, Cabernet Franc, Pinot Noir, Gamay, dan Sauvignon Blend. 3. Spanyol. Spanyol terkenal sebagai penghasil anggur Rioja, Tempranillo, dan Chafa. Anggur utama meliputi Tempranillo, Airen, Garnacha, Monastrell, dan Bobal. 4. Amerika Serikat. Amerika Serikat terkenal dengan anggur dari Napa Valley, Sonoma, Oregon, dan Washington, meskipun 90% anggur diproduksi di California. Anggur utama meliputi Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Merlot, Pinot Noir, Zinfandel, dan Sauvignon Blend. 5. Argentina. Pasar anggur di sini sedang berkembang dan 80% darinya ditanam di wilayah dataran tinggi Mendoza. 3. Argentina terkenal sebagai penghasil anggur Malbec dan Torontes. Anggur utama meliputi Malbec, Bonarda, Chardonnay, dan Cabernet Sauvignon. 6. Australia. Pasar anggur di sini sedang berkembang. Australia terkenal dengan anggur Shiraz dan Cabernet Sauvignon. Anggur utama meliputi Shiraz, Syrah, dan Chardonnay. 7. Chili. Chili terkenal dengan anggur putihnya, karena anggur ini tumbuh subur di iklim sejuk. 3. Chili terkenal dengan produksi anggur Carmenere dan Cabernet Sauvignon. Carmenere dikenal sebagai varietas yang hilang dari Bordeaux. Anggur utama meliputi Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Carmenere, Merlot, dan Sauvignon Blend. 8. Cina. Pasar anggur Tiongkok di sini sedang berkembang. Anggur utama meliputi Cabernet Sauvignon, Merlot, Carmenere, dan Marcellin. 9. Afrika Selatan. Botol anggur pertama di sini dibuat pada tahun 1659 di Cape Town oleh pendiri Jan van Riebeeck dari perusahaan Hindia Timur Belanda. 3. Afrika Selatan terkenal dengan anggur terkenal seperti Stellenbosch, Franschhoek, Paarl, dan Constantia. Anggur merah Afrika Selatan seperti Cabernet Sauvignon, Pinotage,
dan Syrah Shiraz serta anggur putih seperti Chenin Blend paling terkenal di Afrika Selatan. Anggur utama meliputi Chenin Blend, Cabernet Sauvignon, Pinotage, dan Chardonnay. Menariknya, Afrika Selatan juga merupakan produsen brandy terbesar berdasarkan volume. 10. Jerman. Jerman terkenal dengan anggur putih aromatik yang tumbuh subur di iklim dingin. 3. Jerman terkenal dengan anggur Riesling dan Gewurztraminernya. Anggur utama meliputi Riesling dan Müller Thurgau. 11. Portugal. Portugal memproduksi semua jenis anggur, termasuk anggur merah, putih, rus, dan anggur bersoda. 3. Portugal terkenal dengan anggur port dan anggur Vinho Verde. 12. Selandia Baru. Selandia Baru terkenal dengan anggur Sauvignon Blend, Chardonnay, dan Pinot Noir. Ini mungkin negara penghasil anggur terbaik dan terkenal pada tahun 2023, tetapi pastikan untuk menikmati negara lainnya juga. Mencicipi anggur menawarkan pengalaman menyenangkan yang dapat berbeda-beda pada setiap orang, karena semua anggur sangat unik. Menjelajahi dan mencoba anggur dari berbagai belahan dunia selalu menyenangkan. Untuk informasi lebih lanjut tentang anggur suatu negara tertentu, klik tautan foto yang disediakan. Aplikasi anggur tersedia saat ini. Jika Anda seorang ahli anggur, ada banyak sekali aplikasi anggur hebat yang tersedia bagi kita saat ini. Setiap aplikasi memiliki fitur uniknya sendiri yang cukup menyenangkan untuk dijelajahi. Jika Anda menyukai anggur, pastikan untuk memeriksa aplikasi anggur favorit saya Vivino atau aplikasi baru Wine Ring yang terdengar cukup inovatif karena menggunakan AI untuk menyesuaikan rekomendasi pasangan anggur Anda. Terima kasih semua telah bergabung dengan saya dalam video ini. Pastikan untuk berlangganan dan klik video yang ditampilkan di sini untuk menonton lebih banyak video untuk meningkatkan kehidupan Anda.